sore ini saya mau pergi cari makanan. Di lingkungan rumah saya ini cuma ada satu toko Indonesia. Di situ ada jual apa barang-barang Indonesia yang lumayan banyak. Sama pemerintah Hong Kong. Ini kalau kena denda itu sekitaran 2.000 dolar Hong Kong. Jadi sekitaran 4 juta rupiah. Bahaya juga sahabat. Pakai masker. Jadi orang sini seluruhnya itu pakai masker. Disiplin pakai masker. Ya sahabat, kita sudah sampai sahabat. Apanya? Sibuk ya, main orang. Oke. Ini kok ya Sam? Sam kah? Sam lagi cari. Oke, mari sibuk. Lalalalalalal. Tengah. Sang ijen ya. Ayam, dia lah itu. Ayam, ah, toce saya lo. Tunggu sebentar sayang. Teh pucuk harum. Teh pucuk ada kan? Oh. Tuh. Iya, mesti makan ya. Oh, toce. Kali kok tuh jutam tuh ya. Jika emang. Ini sih ya. Ngom sih ke sih. Kayak mana usah. Iya, orang gila itu. Kita minum dulu. Iya, dulu. Jadi kurang mau senggol. Hah? 3.000. Iya, mau senggol lagi. Oh, iya. Gimana? Hutan. Itu hutan ya, ya, ya. Saya lihat tadi. Pantainya tuh. Gitu. Bisa ujian gitu. Makasih ya. Yo, thank you ya. Ada makanan apa, Mel? Ada makanan apa? Ada sate. Apa lagi? Sate doang. Nasi ikan. Ada daun singkongnya, ada cabai hijaunya, ada tempenya. Ikan apa nih? Ikan apa ini namanya? Ikan laut. Ikan apa? Ada daun singkongnya, ikan bawal ya? Enggak tahu bawal. Nih. Lah, ada tempenya. Bakso ya? Bakso udah dateng kok. Ini barangnya. Piko, ada sampo, nah, coklatos, kapal api, ada sewet, kopi, nergen, denko, banyak barang. Ini ada kara, ada minuman keratinding, ada larutan penyegar, ada softtek, ada kerupuk, ini ada rambat solo. Ini ada kerupuk ikan rotari, ini enak ini. Rotari. Nah, ini dari Indonesia semua. Thank
Kewyong? Kata orang mana? Sang Kewyong, Singkawang. Loh? Singkawang. Loh? Saya Pontianak. Ya Pontianak. Lah. Pontian. Oh, Pontianak itu Pontian ya? Hai. Mary buka toko ini berapa tahun dah, Mary? Baru 8 tahun. Di sini apa nama tempat ini? Tin Sui Wai. Lah masuk di wilayah ini? Iya, Tin Sui Wai. Di wilayah Lico Sea. Tin Sui Wai ini? Iya. Hah? Ini? Hah? Hong Kong itu ini Tin Sui Wai. Iya. Suami? Suami, iya. Orang Hong Kong? Orang Hong Kong. Berarti udah resident sini lah? Iya, dia udah resident sini. Nanti kalau lu ini, lu mau lama di sini baru bisa resident Hong Kong. Mer, ada yang kena? Gunting ada, Mer? Wah, ini bakso, Mary. Ini lauknya. Bakso. Mary. Ini kecap. Hai, ini sambelnya mau sambel itu enggak? Kalau mau yang ini? Ada, ini saya enggak mau ini, Mer. Sausnya. Lah. Nah, itu boleh. Nah, ini sambelnya. Pedas ini. Rasa banyak kan? Segini ya. Ya. Pedas ini. Oke. Okay. Thank you. Makan bakso. Bihun. Itu tempat apa yang ada lampu itu? Itu tempat gunting rambut itu. Nah, itu juga yang ada lampunya. Tempat gunting rambut 1, 2, 3 ada 4 situ satu. Susu beruang benar ada 2. Ada 4 di sini. Saya lihatkan apa lingkungan sini ya. Kita jalan-jalan sebentar. Saya lihatkan gimana toko orang sini. Aksesoris. Toko baju. Jadi tokonya kecil-kecil semua, sahabat. Seperti ini semua tokonya. Satu orang bisa ambil satu. Dua bisa ambil, cuman pakai nama orang lain. Kalau pakai nama sendiri enggak bisa ambil dua. Ambil pakaian. Jual telur. Makanan. Toko peralatan jahit. Kayak benang untuk jahit pakaian. Nah, sini beli
Ini toko mainan. Mainan anak-anak. Ini toko gorden. Jual gorden sini. Tuh banyak gorden. Ini ada toko bengkel sepeda. Ini toko permak baju. Di sini luas nih kawasannya. Tokonya lumayan banyak gitu. Lagi rambat. Halo. Ini toko jual bunga. Ini bunga hidup. Ini toko bunga. Cantik-cantik bunga. Bunga. Sini jual telur. Di Hong Kong telur banyak jenis. Dari Amerika ada, dari Jepang ada, dari Korea ada, dari Cina juga ada. Jadi warnanya itu bermacam-macam warna. Oh, aksesoris sapi juga. Good. Sepeda ya tapi. Ini satu tari, dua bakso sama bakso itu. 30 teh pucuk harum 37 sama 22 37 sama 22 59 kenyang. Oke. Udah kenyang udah. Yuk Jemery, makasih ya, banyak ya. Yuk, makasih. Sempat datang lagi ngobrol. Nanti mau tanya-tanya. Olah, bye-bye. Emer. Ya, makasih. Lihat mana ya, sempit nih. Bye. Wajib pakai masker. Sahabat, kalau enggak pakai masker, di sini kena denda sama pemerintah $2,000 Hong Kong. Itu setara dengan ₹4 juta.
dekat di rumah sahabat. Kita review rumah Hong Kong ketinggiannya berapa. Oke, sahabat.